Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, teman-teman, yang sudah hadir, dan terima kasih, pengurus OKOC Indonesia, yang menyiapkan acara ini. Selamat, semoga lancar, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua teman-teman peserta webinar OKOC Indonesia. Terima kasih untuk kehadirannya dan perhatiannya mengikuti acara webinar hari ini yang bertemakan adaptasi UMKM dalam menghadapi new normal program, untuk membahas tentang program pemulihan ekonomi nasional yang mana eh, acara webinar hari ini juga didukung oleh Kementerian Perekonomian. Republik Indonesia, Kementerian Kooperasi dan UKM Republik Indonesia, juga dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan tentunya dari rekan-rekan OKOC Indonesia di seluruh Indonesia maupun di luar mancanegara. Terima kasih sekali lagi disampaikan untuk memulai acara webinar hari ini. Dipersilahkan terlebih dahulu kepada Ketua Umum OKOC Indonesia untuk memberikan sambutannya pada dua patah kata kepada kita semua. Untuk itu, Mas Iim, silahkan untuk disampaikan sambutannya. Ya, baik. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sore hari ini dengan cuaca yang sangat cerah dan semoga disehatkan semua, alhamdulillah bisa berkumpul silaturahim secara online untuk membahas kita sama-sama diskusi tentang bagaimana program pemerintah yang tertuang di dalam peraturan pemerintah tentang pemulihan ekonomi nasional yang saya hormati, insya Allah akan hadir di tengah-tengah kita semua bapak menteri koordinator perekonomian republik indonesia kemudian akan hadir juga dan sudah hadir saya lihat pak edi satria deputi restrukturisasi usaha kementerian Koperasi dan umkm republik indonesia terima kasih pak edi saya dulu biasa dengan bu yuwana ya sebelum bapak dan kita keliling Indonesia waktu itu, Pak, untuk melihat pelut Pusat Layanan Usaha Terpadu yang dibangun oleh Deputi uh, Bapak. Kemudian juga hadir dari Pemerintah Republi uh, Provinsi DKI Jakarta, Ibu Sri Haryati, Asisten Pekonomian, uh, Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Terima kasih, Ibu. Sri dan ini sahabat saya di DKI Jakarta dan juga tentu nanti akan hadir juga Bapak Sandiaga Salahuddin Uno beliau adalah pendiri dari OKOC Indonesia dan juga saya menyapa teman-teman yang uh, turut hadir di acara hari ini dari teman-teman tentunya OKOC pengurus nih Mbak Cindy terima kasih Mbak Cindy sudah mengadakan acara ini dari direktorat legal kami kemudian beberapa dari direktorat lain yang pengurus OKC Indonesia dan juga penggerak yang ada di OKC dan saya lihat beberapa penggerak organisasi kami di OKC itu ada 110 komunitas penggerak alhamdulillah hadir sebagian besar dan juga para pengurus Kadin saya lihat nih, sahabat-sahabat saya di Kadin Indonesia, Mas Tatong, Mas Teguh, kemudian Mbak Rifda, Amarina hadir juga. Terima kasih teman-teman Kadin dan juga teman-teman media hadir dalam acara hari ini juga. Dan Bapak-Ibu semua, tujuan kami mengadakan acara ini tentu juga untuk membantu pemerintah dalam mensosialisasikan tentang bagaimana peran pemerintah Uh, dalam hal ini ada peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2020 untuk program pemulihan ekonomi nasional di tengah uh, COVID-19 ini. Dan nanti kita akan dengar langsung dari uh, mereka yang menjadi narasumber yang tadi saya sampaikan. Dan kita tahu bahwa uh, pemerintah menyediakan dana pemulihan ekonomi ini hingga 641 triliun ini bagian juga untuk UMKM, UMN hingga pengusaha. Saya lihat juga sangat gembira bahwa pemerintah melihat UMKM ini sebagai pihak yang memang terdampak sangat luas ya. Dan dari data Kementerian Koperasi ini hampir 40% atau 50% UMKM di Indonesia terdampak dan bisa berpotensi usahanya terhenti karena terdampak COVID-19 ini. Dan kita tahu bahwa UMKM kita 97 persen mampu menyerap lapangan kerja di Indonesia. Dan ini pelakunya 99 persen pelaku UMKM kita dan mampu menyerap 97 persen lapangan kerja. Dan artinya lapangan kerja kita sangat di dukung luar biasa oleh UMKM kita, maka pemerintah saya harapkan juga sangat memperhatikan UMKM kita supaya lapangan kerja tetap banyak tercipta. OKOC adalah gerakan sosial untuk penciptaan lapangan kerja berbasis kewirausahaan. Jadi kami juga sejak awal pandemi ini sudah bergerak terus untuk membantu UMKM kita agar tetap bisa bertahan, tetap bisa mempunyai kemandirian agar lapangan kerja khususnya untuk dia mereka sendiri ya lapangan kerja untuk mereka sendiri bisa tetap tercipta dan juga buat yang lainnya. Dan kita tahu Kementerian Tenaga Kerja juga menyampaikan bahwa sudah 2 juta lebih tenaga kerja atau lapangan kerja yang berkurang di tengah pandemi ini artinya bisa lebih dari total 9 juta lapangan kerja yang dibutuhkan di negara kita karena tahun 2019 19 ada angka pengangguran masih di angka 7 juta dan sekarang bertambah karena pandemi ini dan mudah-mudahan dengan adanya program pemulihan ekonomi nasional ini yang memang ditujukan juga sebagian besar untuk UMKM untuk subsidi bunga UMKM, dunia usaha dan masyarakat selain juga untuk konsumsi rumah tangga keluarga miskin juga ada insentif perpajakan UMKM dan juga ada penempatan dana pemerintah di perbankan dalam rangka restrukturisasi kredit UMKM Nah, mudah-mudahan ini akan membuat UMKM kita tetap bergairah di tengah pandemi ini dan uh, langsung bisa bangkit dan mampu cepat uh, pulih dan lapangan kerja di Indonesia tetap uh, tercipta dan tetap terjaga. Itu sambutan dari saya. Uh, saya atas nama teman-teman di pengurus OKOC Indonesia mengucapkan sekali lagi banyak terima kasih. Mudah-mudahan diskusi kita sore hari ini mempunyai manfaat yang sangat luas untuk negara kita untuk pemulihan ekonomi kita. Terima kasih bila topik daya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak masih untuk sambutannya yang luar biasa sangat komprehensif semua disebutin satu-satu. Selain itu juga saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Cindy, saya Cindy Mizda selaku Direktur dari Direktorat Liga OKOC Indonesia, yang hari ini akan menjadi moderator dalam acara webinar ini bersama-sama dengan rekan saya, yaitu Mas Heri dari Direktorat Kerjasama Antar Lembaga. Silahkan Mas Heri memperkenalkan dirinya. Ya, Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Terima kasih Mbak Cindy. Terima kasih Bapak Ibu semua. Insya Allah saya hari ini senang sekali bisa mendampingi dan menemani diskusi kita siang hari ini yang topiknya luar biasa ya, pemulihan ekonomi nasional. Demikian Mbak. Dengan Terima kasih efektif. banyak Mas Heri untuk keluangan waktunya menemani saya hari ini menjadi moderator. Dan sebagai prolog mungkin perlu disampaikan terlebih dahulu mengenai uh, kesempatan webinar pada hari ini yang dipicu dengan uh, adanya kondisi new normal terhadap uh, peristiwa pandemi Covid-19 di Indonesia. Sehingga dengan adanya kondisi ini maka uh, dari sisi pemerintah telah membuat suatu program pemulihan ekonomi, ekonomi nasional yang dituangkan dalam peraturan yaitu peraturan pemerintah Nomor 23 tahun 2020 tentang pelaksanaan, pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional dalam rangka mendukung kebijakan keuangan negara untuk penanganan pandemi coronavirus disease 2019 COVID-19 dan atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional. Ini cukup panjang ya judul peraturannya. Uh, tapi saya yakin bahwa di dalam peraturan ini benar-benar sudah mencakup keseluruhan aspek ekonomi yang perlu memang diselamatkan dan dipulihkan, terutama untuk teman-teman UMKM di Indonesia yang uh, memberikan kontribusi sangat besar uh, bagi uh, berjalannya ekonomi di Indonesia dengan baik dan lancar. Lalu perlu kita ketahui bersama bagaimana desain kebijakan tersebut sehingga dapat membantu dunia usaha terutama untuk dunia UMKM agar bisa bangkit dan beradaptasi dalam kondisi new normal ini lalu apa aja sih manfaat dari program pemulihan ekonomi nasional untuk keberlangsungan usaha UMKM Indonesia untuk itu alhamdulillah pada hari ini telah hadir semua tokoh pakar dan pejabat-pejabat yang terkait terima kasih banyak kepada Pak Menteri Erlangga Hartarto dari perekonomian Menteri Perekonomian Republik Indonesia uh, yang mungkin masih uh, sudah hadir belum ya, Pak Erlangga? Ya, belum ya, sepertinya belum belum hadir, tapi udah on zoom-nya juga dengan Bu Sri Haryati, Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta. Terima kasih banyak, Ibu, sampai izin ya sangat berharga sekali kehadiran ibu hari ini juga dari ada pak edi satria deputi restrukturisasi usaha di, dari kementerian kooperasi dan ukm terima kasih banyak pak edi uh, untuk itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh tes suara nah, maksudnya menunggu, itu <laughs> <laughs> mau tes suara saja <laughs> oke okay. iya pak sembari menunggu Pak Menteri hadir di ruangan ini nanti saya juga e, menyampaikan Bapak Ibu bahwa akan ada sesi tanya jawab termasuk untuk kepada para media yang akan mengajukan beberapa pertanyaan, e, namun tetap moderator yang akan mendampingi dan mengatur alur e, berjalannya sesi tanya jawab tersebut dan untuk mempercepat waktu mungkin bisa saya mulai terlebih dahulu Pak Edi Satria apabila berkenan untuk bisa memberikan paparannya terhadap oh, penjelasan mengenai ya mengenai program ekonomi pemulihan ekonomi nasional ini untuk Pak Edi Satria, waktu dan tempat dipersilahkan. Oh, baik kalau begitu terima kasih Mbak Cindy, Bapak Ibu semua yang saya hormati saya terus terang ini double double ya paralel lah ya, kembali. Ke istilah zaman lama ya, paralel kerjanya begitu. Jadi mohon maaf, uh, tidak sempat ngikutin dari awal banget tadi waktu Mas ini bicara. Tapi baiklah, uh, saya langsung saja. Uh, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, arsala rasulahu Rasulullah Hudal Wadi haq Liuzirahu, alat syahidah. amma ba'du. Jadi, uh, Pak Menko belum hadir ya. Saya sekalian mau kenal dan pamit. Jadi nanti ceritanya rame itu karena saya Pak Menko saya hanya sekali dua kali meeting sebagai asdep beliau, tapi kemudian saya sudah sudah pindah dan belum pamit ke beliau secara tatap muka. Jadi saya manfaatkan event ini nanti juga untuk begitu. Baik bapak ibu semua saya langsung saja ke paparan dulu ya. Nanti kan ada sesi tanya jawab. Mungkin staff saya bisa memasukkan paparan. Baik, yang saya hormati semua apa, panitia, terima kasih atas kesempatan, juga moderator atas waktu dan kesempatannya ini. Tentu saja juga kepada narasumber yang sudah hadir hari ini Pak Menko dan diharapkan juga Pak Sandiaga Uno dan Ibu Nurhayati tadi ya dari dari DKI. Baiklah, ini memang DKI memicu semua kita untuk Melakukan uh, istilah saya itu "dancing with COVID" gitu, kira-kira begitu ya. Kalau tadinya kita uh, terpapar dan terkapar karena uh, COVID, ya, ekonomi kita juga uh, berat, tidak jalan, dan harapannya dengan uh, transisi yang dicanangkan oleh uh, Pemerintah Provinsi DKI, Gubernur DKI ini juga bisa menjadi alternatif untuk menggeliatnya kembali ekonomi. Ini memang satu langkah yang pasti uh, berat dan uh, memang tidak gampang dilalui, tapi inilah harus kita ambil. Next, silakan Bapak Ibu, saya coba akan singkat saja uh, sambil menunggu Pak Menteri. Di sini Bapak Ibu semua, growth projection kita sudah diketahui akan turun kepada level uh, minus 0,61 untuk advance economic ya, untuk global economy uh, minus 3, dan uh, untuk kita emerging market ya minus satu uh, persen ya tapi ini saya yakin uh, melihat perkembangan yang ada sekarang mungkin akan agak memburuk kembali. Nah, itu ranking Indonesia uh, uh, saya dapat beberapa uh, beberapa sumber bulan uh, dibulatkan mereka 3% sampai akhir akhir tahun ini prediksi maaf ee uh, quarter pertama 2020 ya. Kita tahu angka kita adalah 2,97 ya. Naik silahkan. Nah, ini yang paling menarik Bapak Ibu semua bagaimana kita menghadapi situasi ini adalah uh, kalau itu memang skenario negatif, maaf, skenario pesimis kita akan terjadi second hit. Ini akan panjang ceritanya. Nah, mudah-mudahan semua effort yang kita lakukan sekarang bisa membawa kita cukup satu gelombang saja dan kita bisa pulih berdasarkan skenario dari OECD ya. Kalau tadi dari IMF, nah. Di situ terlihat betapa di sisi kanan itu income dan juga investment kita anjlok dengan skenario dua tahap itu. Tapi harapan kita tentu Allah memberikan kekuatan dan kebaikan buat kita semua cukup satu apa bottom saja, jangan sampai dua. Next silakan. Ini bapak ibu semua yang saya masukkan tadi kita tumbuh kiraan. Uh, minus 2,8 dari, uh, dari OECD dan diharapkan uh, tidak terjadi second hit. Itu bisa membawa kita ke minus 4%. Ya. Uh, lanjut saja, ini dari G20. Ya, next, silakan. Nah, untuk itu, uh, hasil dari berapa kali rapat terakhir uh, kita dapatkan kondisi seperti ini? Saya tidak akan uraikan. Intinya, menurun semua sisi penawaran dan permintaan. Dan tentu pertumbuhan kita seperti disampaikan tadi ke level 2,97 yang oleh OECD, uh, sumber yang tadi yang pertama disebutkan 3 persen. Next, silakan. Saya ada banyak slide tapi tidak akan dibacakan semua. Nah ini yang paling penting Bapak-Ibu semua, apa, apa, pelaku UMKM dan kooperasi, uh, uh, piramida kita masih sangat besar dan memang tidak mudah uh, merubah menaikkan kelas usaha mikro ke usaha kecil, usaha kecil menjadi usaha menengah dan tentu saja usaha menengah menjadi, menjadi usaha besar. Pada era sebelum COVID itu tidak mudah. Nah apalagi sekarang setelah COVID terjadi ini semakin besar tantangannya. Jadi ini yang kita harapkan bapak ibu semua fakta UMKM dalam persen kita bisa lihat di yang sebelah kanan lapangan kerja kita didominasi oleh UMKM, PDB nasional juga lebih dari setengah 60 persen dan investasi juga demikian. Dan yang menarik adalah digitalisasi UMKM baru 13 persen atau sekitar 8 juta pelaku UMKM yang connected dengan platform ataupun e-commerce begitu ya. Nah ini yang kita harus hati-hati juga angka-angka besar di sebelah kanan itu bisa misleading. Kita ingin itu dikecilkan ya dalam arti usaha mikro tadi banyak yang naik kelas, usaha kecil juga demikian. Jadi di sini pentingnya kita memang bersama-sama dalam situasi COVID ini membantu UMKM dan dari ratas kemarin juga tersirat bahwa Bapak Presiden mengharapkan kita bisa akselerasi seperti itu untuk proses-proses stimulus, returisasi, pencairan dana bansos, dan lain-lain sebagainya. Next, silakan. Nah, ini saya pikir tidak perlu kita bahas bagaimana dampak berdasarkan permasalahan dan berdasarkan sektor dari COVID-19, semua sudah selesai, sudah tahu. Lanjut, silakan. Nah, ini Bapak Ibu semua, untuk itu pemerintah sudah sebagai tindak lanjut dari Perpu ya nomor puluh kita sudah mulai masuk kepada program pemulihan ekonomi nasional atau PEN ya. Nah, ini kita harapkan dengan alternatif penempatan dana, penjaminan untuk kredit modal kerja, PMN untuk BUMN dan investasi pemerintah serta belanja APBN yang antara lain berupa subsidi bunga UMKM bisa dilakukan melalui keuangan. Ini yang kita harapkan, salah satu program untuk bangkit UMKM kita. Next, silakan. Ini jabaran saja, saya tidak akan bahas. Di situ ada uraian yang tadi, lanjut saja. Nah, ini Bapak Ibu semua, sekilas bagi yang belum melihat bagaimana, selain kebijakan moneter yang diatur oleh BI dan juga OJK, di sana ada kebijakan fiskal yang kita, perkiraan biaya penanganan COVID itu mencapai hampir, 6, hampir 700 triliun, ya. Angka ini belum disahkan karena masih menunggu uh, dari uh, apa, pengesahan dari pemerintah uh, dan DPR tentu saja revisi Perpres 54. Uh, namun ini kemarin sudah ditana, apa, ditayangkan oleh teman-teman uh, uh, BKF dalam forum OECD. Jadi saya ambil saja uh, karena saya juga pernah di Menko uh, kita tidak terlalu birokratis. Mudah-mudahan ini bisa memberikan gambaran bagaimana UMKM itu seperti disampaikan juga Pak Menko Pak Erlangga, tadi pagi di koran yang saya baca 123,46T itu untuk UMKM. Lanjut silakan. Nah, ini breakdown-nya saja. Lanjut lagi. Nah, ini Bapak Ibu semua skema perlindungan dan pemilihan UMKM yang sesuai arahan Bapak Presiden pada tanggal 9 April 2020 yang lalu. Uh, mulai dari UMKM bisnis miskin dan rentan terhadap uh, COVID ini diberikan bansos ya nah ini yang memang uh, dan juga banyak program-program uh, lainnya kedua adalah insentif pajak bagi UMKM ya uh, kemudian juga relaksasi dan restrukturisasi ya perpanjangan tenur, kemudian pengurangan uh, tingkat uh, suku bunga dan dan juga uh, beberapa uh, program lain terkait uh, apa uh, pendanaan ini uh, dan juga terakhir yang keempat adalah perluasan pembiayaan, pembiayaan modal kerja dan yang terakhir adalah bagaimana kita meminta kementerian BUMN dan berbagai institusi pemerintah lainnya termasuk di daerah ini menjadi penyangga ataupun off taker dari produk-produk UMKM. Nah, lanjut. Ini saya pikir kita bisa skip saja, ini menceritakan saja bagaimana perjuangan survival sampai pulih nanti. Lanjut silakan. Nah, ini Bapak Ibu semua yang sudah kita lakukan antara lain beberapa program sebelum Covid ya. Nah, uh, di situ sudah ada seperti disampaikan Pak itu tadi uh, pelut dan lain-lain juga uh, membantu semua masyarakat. Uh, kemudian saat Covid kita menyiapkan juga beberapa program uh, pelatihan tetap jalan Kakak Asuh UMKM di Smesko ya. Belanja di warung tetangga ya, uh, masker untuk semua dan uh, pembelian produk termasuk sekarang yang sedang diga digalakkan adalah bangga buatan Indonesia dan tentu saja juga di sini kita cantumkan nomor 9 yaitu rencana aktivasi reaktivasi pemulihan ekonomi. Nah ini yang mungkin saat ini kita lakukan tentu pasca nanti juga kita akan adakan pendampingan bagaimana mendampingi reaktivasi pelaku usaha UMKM. Next silakan. Ini contoh saja belanja di warung tetangga sebagai kolaborasi kementerian kami ya dengan Bulog, PTPN dan beberapa BUMN lain yang intinya membantu warung-warung di sekitar kita yang offline tentu saja yang yang mungkin karena apa Covid mereka menjadi lebih lebih sulit berkembang yang sebelumnya juga sudah tertekan oleh adanya beberapa katakanlah beberapa mark yang ada di sekitar mereka. Nah, ini kita galakkan, dan biasanya uh, dari pemantau kemarin cukup lumayan, uh, bisa membantu, Ini dilakukan oleh pro, uh, deputi produksi uh, uh, pasar kita, deputi yang lain. Next, silakan saya bisa berapa menit lagi? Penitia, oke, okay. saya lanjut saja. Uh, ya, di sini ada lesson learned dari uh, Chinese Company. Ya, ini Bapak Ibu, it, Pak Edi? dua menit ya. lagi, Pak Edi. Oke, ya, oke, makanya saya. Karena awalnya kan sedikit ya. Oke, okay, dua menit. Di sini saya cepat saja. Di sini lesson learned dari China Company dan UMKM mereka. Saya tidak akan uraikan satu persatu, tapi benar harus ada transparansi dengan tantangan yang kita miliki UMKM sekarang. Kemudian juga percepat nomor tiga adalah transformasi digital. Temukan cara-cara baru dan berkolaborasi. Nah, ini yang paling menarik. Nomor enamnya adalah formalkan bekerja jarak jauh. Ini mestinya juga bukan hanya untuk pemerintah, tapi juga untuk usaha-usaha juga sudah harus dimulai. Jadi harus dan yang terakhir tentu saja juga apa connected ini ya. Bagaimana kita menghubungkan organisasi kita dengan berbagai organisasi lain yang yang kalau berkolaborasi dan bersinergi akan bisa sangat bagus untuk membantu. Nah ini Bapak Ibu semua yang paling penting next silahkan. Bagaimana kita menyusun rencana reaktivasi dan pemulihan usaha koperasi UMKM. Ini kami lakukan sesuai instruksi ataupun hasil rapat di kantor Menko Perekonomian. Kita bikinkan lima fase. Tadinya fase satu itu adalah pra Lebaran. Tadinya kalau tidak salah itu pasca Lebaran, tapi kemudian diusahakan sebelum Lebaran, begitu ya. Jadi kita bikin akhirnya jadi titik-titik ini tiga ini karena sudah tanggalnya sudah lewat. Jadi ini kita susun berdasarkan uh, tingkat resiko ya uh, dan uh, tingkat esensial um, uh, sektornya. Jadi kami menyusun berdasarkan sektor dan juga nanti ada di lampiran kita sampaikan wilayah 8 wilayah yang kita coba petakan Jadi Bapak Ibu semua di sini adalah 20 sektor kurang lebih prioritas kita. Saya tidak akan uraikan satu persatu, tapi mulai dari yang memang less low risk tapi high essential seperti disampaikan presiden, pertanian, peternakan, perkebunan dan lain-lain sebagainya yang di alam terbuka itu kita usahakan bisa di depan. Sampai ke fase keempat, katakanlah pendidikan, pendidikan vokasi, pariwisata non-alam. Nah, namun ini kemarin tadi saya lihat SeaWorld sudah mau dibuka nih kelihatannya. Tapi itulah yang kita siapkan sampai fase kelima. Terakhir adalah jasa kesehatan, jasa kecantikan, dan hiburan. Ini yang mungkin juga Bapak Ibu semua mungkin biasa refleksi. Sekarang mungkin bisa belum bisa dilakukan. Ini yang kita susun bagaimana itu kebijakan dan momentum yang ada. Next, silakan nah dalam uh, dalam melaksanakan reaktivasi kita siapkan uh, apa sektor prioritas 20 sektor di kiri kemudian ada prosedur tetap dan prosedur tambahan bapak ibu semua di kanan nah, ini kita susun berdasarkan uh, kepada uh, gugus tugas dan juga dari menteri kesehatan next silakan nah ini yang khusus untuk uh, kooperasi kita juga susun untuk pendampingan di lapangan di detail saya enggak uraikan satu per satu tapi bagaimana Proses verifikasi, proses verifikasi bisa berlangsung, itu jangan terhambat ya. Untuk apa pengecekan apa perbankan itu biasanya perlu harus melihat ke lapangan dan berkomunikasi dengan apa calon yang dibantu. Itu harus menggunakan protokol. Itu mungkin Bapak Ibu semua. Next, mungkin penutup saya sampaikan di sini. Next, ya pelan-pelan saja. Ini Bapak Ibu semua, kita melihat. Ini di ruteng ya, nanti dulu mundur mundur sebentar, mundur mundur satu. Nah, ini di ruteng Pak, Bapak semua yang mungkin sudah pernah ada yang ke sana ya di, di NTT. Di sini bagaimana pemerintah daerah bisa memberikan satu petak sawah bagi penganggur ya nah ini harapannya bisa disenergikan uh, kalau dengan teknologi-teknologi yang ada sekarang sebagai rice padi web itu kita senergikan dengan next silakan kita harus mensinergikan terutama untuk UMKM ya uh, internet of thing dan lain-lain sebagainya sebagai jaring laba-laba yang sebenarnya world wide web itu bisa bersenergi dengan nilai-nilai uh, uh, kearifan lokal ya next silakan lanjut Next, halo, oh belum balik dulu. Satu ke yang ada yang kuning, mohon maaf, bisa mundur. Oke, okay, ini Bapak Ibu semua, saya tutup ini. Uh, uh, bagaimana kita situasi sekarang? Uh, mengingat diingatkan juga uh, terkait dengan data dan informasi itu. Where is the life? We have lost in living, ya. Yeah? Pertanyaan dari TS Eliot ya yeah, Nobel Laureate ya, yeah. where is the wisdom we have lost in knowledge? Where is the knowledge we have lost in information? Nah untuk UMKM sekarang kita bisa menghubungkan paling tidak where is the information we have lost in data? Nah, ini kita UMKM memang sekarang sedang menyiapkan data satu data juga nanti sedang kita susun mudah-mudahan nanti dari Pak Menko dan teman-teman semua bisa membantu kami. Inilah langkah-langkah yang kita susun tadi dari program eh, lanjutan dari Perpu, kemudian Pen, kemudian juga ada lima arahan Bapak Presiden dan kami menyusun sesuai arahan dari Bapak eh, Menteri eh, Kupra, eh, Menko Perekonomian menyusun eh, apa, eh, rencana reaktivasi. Nah ini sekilas next silahkan ada lampiran yang kita susun per sektor dan per wilayah tadi. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu, contoh saja. Ini yang masih hijau, itu yang fase pertama tadi, ya. Nah, ini kita coba susun untuk delapan daerah pertama dulu, ya. DKI, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jogja, satu dari Sulawesi, dan satu dari Kalimantan. Lanjut saja, next silakan. Itu ke 20 sektor tadi, sesuai dengan kabupaten kota. Lanjut. Terus saja saya hanya memperlihatkan. Oke, okay. nah itu mungkin Mbak Cindy yang bisa kami sampaikan uh, senang sekali uh, kalau Pak Menko sudah bergabung. Uh, Pak Menko sudah bergabung ya. Selamat sore Pak Menko. Uh, saya Edi Satria Pak uh, Asdep Bapak tadinya di tempat Pak Wahyu Pak. Uh, jadi sekarang mungkin beberapa kali ikut Bapak rapat tapi belum sempat berkenalan dengan di, uh, lebih dekat. Jadi saya sekaligus memperkenalkan diri dan mohon pamit Pak sekarang menjadi apa dipromosi di kantor koperasi dan UMKM Pak terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nanti kita lanjutkan dengan pertanyaan dan diskusi Pak Sandi juga sudah datang terima kasih Mas Sandi Bang Sandi ya terima kasih Pak Deputi sukses Pak Deputi terima kasih terima kasih banyak Pak Edi Satria untuk paparan dan penjelasannya yang sangat komprehensif. Uh, telah bergabung juga di antara kita di sini ada Bapak Erlangga Hartarto Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia. Selamat datang Pak Erlangga. Dan juga kasih, ada Selamat datang Pak. Dan juga sudah ada founder OKOC Indonesia, Pak Sandiaga Salahuddin Uno di tengah-tengah kita. Selamat datang Pak Sandi. Selamat uh, sore Cindy Selamat uh, sore juga Pak Menko perekonomian yang kami banggakan Selamat sore juga semua yang sudah tergabung di uh, acara ini sore Pak sandi uh, untuk selanjutnya diperkenankan waktu dan uh, ruangan ini untuk kepada Pak sandi Iya, singkat saja. Um, terima kasih. Pertama-tama, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, om um swastiastu, namo buddhaya. Salam kebajikan, salam sehat. Uh, yang saya hormati, Bapak Dr. Insinyur Haji Erlangga Hartarto, MMT, Mba, Menko Perekonomian kita yang kita banggakan. Terima kasih, Pak sudah meluangkan waktu. Pak Edi Satria, selamat atas tugas baru di Kementerian Koperasi dan UMKM. Teman-teman OKOC, Pak Iim, Mbak Cindy, Mbak Vika, dan juga ada asisten perekonomian dari Pemprov DKI, Bu Sri Haryati, terima kasih kehadirannya. Saya ada beberapa catatan yang ingin saya sampaikan di tengah pandemi COVID-19 ini khususnya untuk pemulihan dan adaptasi UMKM. Pertama-tama kita harus tetap optimis. Saya yakin kita nggak bisa menafikan bahwa pandemi ini berat tentunya, ekonomi kita tertekan luar biasa, para UMKM menjerit, semuanya pada curhat, tapi saya selalu bilang bahwa optimis itu adalah komoditas utama yang harus kita dorong. Dan selain daripada optimis, kita yakin juga bahwa setiap krisis uh, pasti ada akhirnya. Setiap pandemi pasti ada akhirnya. Badai pasti berlalu. Krisis juga harus ada peluangnya. Karena uh, dalam uh, bahasa Mandarin itu adalah weiji, ada yang berbahaya dalam krisis, tapi juga ada peluangnya. Jadi virus COVID ini harus kita atasi dengan antivirus positivisme. Uh, saya nggak akan memberikan Slide tadi, slide informasi sudah banyak sekali dari Pak Edi, tapi saya ingin mengapresiasi statement dari Pak Menko kemarin di diskusi bersama HIPMI, di mana Pak Menko menyampaikan bahwa krisis ini tidak selesai sampai akhir tahun ini. Ini adalah bagian daripada transparansi yang menurut saya kita harus dengar sama-sama. It is unlikely that any rebound will happen in the big bang fashion. Ini juga transparansi bahwa. Kita jangan memberikan mimpi atau janji-janji surga bahwa akan selesai segera, tapi ini adalah memerlukan satu proses. Rather, a stage and the average approach. Jadi, ini yang saya catat kemarin dari Pak Menko. Jadi, ini akan bergeser dari tadinya kita minta kuartal ketiga, tapi kelihatannya ini akan kita harus siapkan lagi bagaimana kita bisa mengantisipasi 2021-2022 untuk recovery. Kedua, UMKM ini kena hempas badai duluan. Beda sama krisis 97-98 maupun krisis 2008-2009. Krisis COVID-19 ini, saya di awal bulan Maret ini sudah dapat curhatan dari para pedagang kecil. Ibu Hikmah, para pengrajin kembang di Pasar Rawabelong. Belong. UMKM pencetak lapangan kerja tadi kita sudah mendapat angkanya 97 persen. Penjualannya menurun, permodalannya susah, pesanan menurun, kesulitan bahan baku dan kredit mulai macet. Survei sempat proyeksikan bahwa 47 persen UMKM berhenti total usahanya, berhenti total. Jadi 53 persennya buka dengan omset yang jauh menurun. Dan ini uh, langsung menghantam ekonomi keluarga karena kehilangan mata pencarian, kehilangan penghasilan, dan akhirnya terbebani juga naiknya biaya rumah tangga, mulai dari biaya listrik dan lain sebagainya. Nah, bangsa kita perlu melakukan reprioritizing, jadi kita harus lakukan pri, uh, penyusunan ulang prioritas-prioritas kita uh, tiap krisis. Kita bertahan dan bangkit karena peran UMKM yang amat besar. Uh, dan krisis kali ini juga peran UMKM uh, akan menunjukkan lagi uh, kami mengapresiasi uh, bahwa fokus daripada paket-paket tadi yang sudah diumumkan ini uh, juga memberikan 123 triliun kepada UMKM dan uh, ketergantungan kita kepada aliran portfolio investments uh, yang memang menjadi fitur daripada ekonomi kita ini akan tentunya bisa dimoderasi, kalau kita memiliki sektor ekonomi dalam negeri yang jauh lebih kuat, dan kita bisa mengangkat potensi Indonesia masuk ke dalam global supply chain, yang juga akan nanti mengangkat peran UMKM untuk ada dalam partisipasi ekonomi Indonesia yang lebih luas. Ini, saya yakin, awalnya instabilitas pada sumber pendanaan dan pertumbuhan pendapatan, tapi in the long run, Covid-19 ini adalah wake up call buat kita. Kita akan bangkit dan bangun dari tidur nyenyak kita, bangkit daripada keterlenaan kita terhadap posisi kita. Kita harus mampu perkuat justru ekonomi kita. Nah, Indonesia bisa dan pasti akan mampu membalikan tren saat ini kita beri dukungan insentif dan seri paket kebijakan yang cepat dan tepat sasaran. Paket kebijakannya sudah lumayan Pak Menko, tapi eksekusinya dan realisasinya ini yang banyak teman-teman di UMKM menunggu, termasuk 400 ribu para peserta UMKM yang tergabung dalam network OKOC. Nah untuk UMKM dan ekonomi keluarga, kita lihat paket yang sekarang Alhamdulillah kalau bisa direalisasikan, dan seandainya kurang bisa ditambah tentunya. Dan kita juga harus berikan nanti untuk sektor korporasi dan perbankan khususnya untuk yang industri olahan, manufaktur yang menyerap lapangan pekerjaan dan yang berbasis ekspor. Kini setelah berapa bulan mulai jelas mana sektor yang harus tutup dulu. Kita yakin bahwa faktor resiko kesehatan masyarakat harus menjadi yang diutamakan sementara sektor baru yang justru jadi pemenang harus juga kita berikan satu jalan yang paling utama paling pertama untuk dibuka direlaksasi. Nah sektor-sektor ini kita harap salah satunya adalah sektor pangan, sektor kesehatan, sektor telekomunikasi digital yang masih amat menjanjikan ini bisa menjadi salah satu sektor yang akan menarik lokomotif pembangunan ekonomi kita. Pandemi ini juga mengakselerasi adopsi industri 4.0. Ini yang banyak Pak Menko dulu bicara waktu sebagai Menteri Perindustrian dan memang pada saat itu orang bertanya-tanya kenapa revolusi industri 4.0 sekarang menjadi kenyataan. Akselerasi daripada digitalisasi ini sudah menjadi keniscayaan khususnya untuk kalangan konsumen dan UMKM. Nah terakhir, saya ingin mengingatkan kita semua bahwa kita harus rebound. Kita harus bangkit dan punya kalkulasi matang. Ada dua variabel utama kita, yaitu resiko kesehatan masyarakat dan dampak ekonomi. Yaitu dampak ekonomi terhadap penciptaan lapangan kerja dan harga-harga bahan pokok. Yaitu kebutuhan biaya sehari-hari dari masyarakat kita. Kita harus kroyok, gerilya gerak cepat dan urut satu-satu. Bagaimana kita memetakan rebound kita ke depan? Saya yakin kita bisa. Kuncinya tadi dan saya apresiasi sekali lagi, Pak, adalah transparansi. Semua data dibuka secara transparan, dan reliability dan credibility. Bagaimana kita berkomitmen dan berkomunikasi untuk berorientasi? bahwa ini semuanya untuk Indonesia Incorporated. Yaitu adalah bahwa kita di dalam krisis ini bersama-sama. Kita harus pegangan tangan, kita harus deliver promise-promise kita secara konsisten, dan kita bagaimana bisa bangkit di saat sulit, menang melawan covid Yes, we can do it. Terima kasih. Bila Taufik Walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak Sandiaga Salahuddin Uno. Eh, sangat luar biasa, itu, itu motivasi buat kita semua, terutama teman-teman UMKM, untuk selalu optimis, untuk selalu positif. Kita bersama-sama bergandengan tangan, dan ingat untuk selalu eh, percaya bahwa setelah ada apa tadi, ya Pak Sandiaga? Badai pasti berlalu, kurang lebih seperti itu, ya Pak Sandi. Terima kasih. Untuk itu selanjutnya dipersilahkan kepada Pak Erlangga Hartarto untuk menyampaikan paparan dan penjelasannya untuk waktu dan tempat dipersilahkan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagi kita semua. Terima kasih Pak Sandi. Uh, kemarin kita ketemu di acara Hiti, Kadin, dan Apindo Pak. Apindo, ya. Terima kasih. Uh, Data-data mungkin uh, hampir mirip, namun sekarang saya lebih ke UMKM. Saya pertama ingin menyitir tadi Pak Edi ya, Pak Edi Satria. Ada pertanyaan Where do we lost? <laughs> Dan the answer is I lost my ASDEP to be promoted to become deputy. Punten Pak maaf Pak saya Kalau saya juga lengkap terpaksa kita kirim asdep jadi deputi biar datanya lengkap. Amin amin Pak Amin uh, yeah. Dan seluruh peserta yang saya banggakan. Ya pertama saya ingin sharing uh, mungkin uh, beberapa slide. Yang pertama kita lihat kasus Covid ini terus uh, ada dan uh, tentu harapannya ini bisa segera Berakhir, namun kita tidak bisa menunggu untuk berakhir karena akan ada lagi dampak lanjutan, terutama peningkatan mereka yang terkena korban PHK dan mereka yang terkena dirumahkan, sehingga tentu efek terhadap sosial ekonominya bisa meningkat. Nah, ini kita lihat ada kasus terbanyak masih DKI, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Jabar, Jateng, daerah yang memang populasinya besar, dan daerah terendah populasinya relatif lebih kecil, yaitu Aceh, Sulbar, Bengkulu, NTT, dan Jambi. Nah, kemudian yang berikut adalah kasus di Jakarta, ini sebetulnya relatif rata-rata, new cases-nya sudah lebih merata. Walaupun beberapa hari terakhir ini ada spike karena ada euforia untuk PSBB terbatas dan dibukanya mal-mal, nah ini yang kita uh, cukup khawatir. Namun sebetulnya pada saat waktu kita buka sudah konsisten arti arnotnya di bawah satu dalam dua minggu. Nah kemudian yang berikut tadi Pak Sandi sudah mengatakan yang dilakukan pemerintah adalah empat jaring pengaman, itu jaring pengaman kesehatan. Terkait dengan uh, fasilitas kesehatan, pengobatan, dan juga ini adalah wake up call untuk kita untuk melakukan transformasi di sektor kesehatan, di mana sektor kesehatan ini kebutuhan obat-obatan yang selama ini juga bahan bakunya impor dan aktif. Ingredientnya dari China ini juga wake up call untuk mencari aktif ingredient di negara lain. Nah tentunya ini menjadi kesempatan untuk meningkatkan produksi di dalam negeri, termasuk peralatan kesehatan, baik itu ventilator, maupun peralatan-peralatan yang lain, dan yang lebih penting tentunya terkait dengan vaksin. Nah, pemerintah menganggarkan 87 triliun, kemudian jaringan sosial, bahwa banyak masyarakat yang sebelum pandemi covid Angka uh, mereka yang di bawah garis kemiskinan itu di bawah 10 persen. Namun sekarang yang nirpur pun sudah membutuhkan jaring pengaman sosial. Pemerintah menyiapkan 203 triliun dan mencakup lebih dari 105 juta penduduk. Kemudian di sektor ekonomi, tentunya jaring pengaman uh, ekonomi agar kita bisa terlindung di sektor keuangannya nah kalau kita lihat hampir seluruh negara di halaman berikut masuk di dalam zona merah artinya semua negara masuk dalam zona resesi namun dalam kuartal pertama hanya tiga negara yang masih positif India China dan Indonesia dan uh, tentunya kita melihat bahwa berbagai prediksi berbagai uh, lembaga baik IMF World Bank uh, Morgan Stanley Moody's Bloomberg itu menyatakan bahwa di antara peers-nya itu Indonesia di ASEAN dianggap salah satu yang memungkinkan untuk cepat recovery. Nah, kalau kita lihat di pasar keuangan itu terlihat bahwa terkait dengan nilai tukar rupiah relatif menguat dan juga perkembangan IHSG juga masuk di dalam zona 4800 bahkan kemarin sempat ke 5000. Nah, ini juga kita melihat bahwa eh, rupiah kuat juga tentu kita memperhatikan masalah daya saing. Nah, kalau kita lihat sektor-sektor eh, yang terdampak, ini yang terdampak paling dalam tentu para wisata, konstruksi, transportasi, pertambangan, keuangan, otomotif, UMKM, bahkan pertanian. Nah, beberapa yang eh, mendapatkan. Eh, kenaikan karena akselerasi digitalisasi adalah jasa logistik, telekomunikasi, elektronik, makanan minuman, TPT karena TPT mampu memproduksi APD dan juga masih mempunyai pasar ekspor yang besar. Winner dan loser ini dilakukan pemerintah untuk melihat sektor mana yang membutuhkan bantuan pertama. Jadi sektor mana yang memerlukan ventilator? sektor mana yang bisa didorong dengan penam, relaksasi daripada kredit. Nah, khusus untuk ultra mikro dan UMKM pemerintah menyiapkan kredit yang di bawah Rp10 juta rupiah melalui MU, Umi Mekar dan pegadaian. Sedangkan yang Rp10 juta sampai Rp500 juta itu melalui KUR dan melalui perbankan adalah yang 10 juta sampai 500 juta sampai 10 miliar. Nah, itu menggunakan perbankan pemerintah menyediakan dana untuk subsidi bunga sebesar 35,28 triliun dan jumlah rekeningnya adalah 60,66 juta rekening. Nah, ini by name by address ada karena seluruh datanya dari perbankan. Kemudian khusus mengenai KUR KUR sendiri dibedakan antara KUR mikro dan KUR kecil, dan KUR pekerja migran ataupun TKI. Nah, masing-masing besarnya terakumulasi berdasarkan skema yang sudah diluncurkan. KUR mikro 341 triliun, KUR kecil 190, kemudian KUR TKI 2,24. Nah, dalam realisasi tersebut, di tahun 2020 masih tumbuh realisasinya adalah 61,9 triliun outstandingnya masih ada sisa 57,7 jumlah debiturnya adalah 1,7 dan yang menarik NPL kur itu relatif kecil yaitu 1,24 persen nah kalau kita lihat berdasarkan provinsi kur tertinggi memang masih di Jawa Tengah ada 85 Triliun berdasarkan provinsi, kemudian eh, Jawa Timur, kemudian juga eh, Jawa Barat, dan di Sumatera itu totalnya 108 triliun, Kalimantan 31 triliun, di Jawa 291 triliun, di Bali 37, Sulawesi 53 triliun, Maluku dan Papua 10,59 triliun. Nah, kalau kita lihat berdasarkan sektor ekonomi, sektor uh, produksi, dan sektor perdagangan, ataupun non-produksi, memang ditargetkan pemerintah untuk sektor produksi lebih tinggi, di mana kita lihat bahwa ada kenaikan uh, di sektor pertanian. Kemudian, sektor pengolahan juga naik, sektor perdagangan turun, memang uh, pemerintah lebih mendorong kepada sektor produktif dan sektor jasa-jasa dari keseluruhan memang yang terutama masih pertanian, perburuan dan e, perkebunan dan kehutanan itu sekitar e, 17 triliun kemudian sektor e, perikanan, industri pengolahan secara keseluruhan sektor perdagangan masih tinggi yaitu 42 persen kemudian untuk mikro kecil ini ada dua yang menjadi e, sasaran yaitu melalui mekar jumlah nasabah sekitar 6 juta. Kemudian eh, pembiayaan ini kebanyakan wanita penyalurannya di tahun 2019 sebesar 17,5 triliun. Sedangkan untuk program Umi 3 triliun dan ini terus menerus ditingkatkan. Sedangkan bank wakaf mikro relatif masih lebih kecil dan ini akan terus dilanjutkan. Nah, kalau kita lihat integrasi daripada sistem keuangan jadi kita bisa melakukan uh, tracking mulai dari mereka yang tidak uh, visible atau tidak mempunyai kelayakan di perbankan, mereka dibantu melalui PKBL ataupun CSR. Kemudian tentu akan diharapkan mereka bisa naik kelas untuk mendapatkan fasilitas Umi Mekar, Bank Wakaf Mikro atau LPDB kalau bentuknya koperasi kemudian ada pembiayaan koperasi UMKM melalui kredit usaha rakyat. Sesudah itu dari 500 sampai 1 triliun itu sudah didorong menjadi kredit komersial dan baru sesudahnya itu menjadi full commercial loan yang dengan mekanisme pasar. Nah, dana PKBL kemudian subsidi bunga dilakukan pemerintah atau bahkan pemerintah melakukan penjaminan. Sehingga tentu masing-masing pengusaha bisa melihat pada map ini mana yang lebih cocok dan di mana beberapa hal ini ada peran serta negara di dalam pengembangan usaha kecil dan menengah. Dan di sini inklusi keuangan termasuk UMKM, kalau kita lihat berdasarkan data yang ada berbasis kepada jumlah rekening koran, datanya di yang memiliki account adalah 55,7 di mana tentu ini uh, Indonesia juga menjadi salah satu yang ditargetkan agar global financial index-nya itu bisa meningkat sedangkan dari segi mereka yang mempunyai uh, memanfaatkan fasilitas pelayanan nah di sini adalah mereka yang mempunyai loan, mempunyai hutang sehingga totalnya di sini ada uh, berdasarkan data OJK 76 juta orang. Sehingga dengan demikian atau 76 juta rekening financial inclusive kita sudah lebih baik dibandingkan beberapa negara peer kita. Nah, dari segi inklusi keuangan, utamanya UMKM, ini adalah program-program yang disiapkan pemerintah, mulai dari dana bergulir, KUR, KUBE, Mekar, Ultra Mikro Kredit Program, maupun yang dengan digital, yaitu Amarta. Nah, fintech ini didorong dan berbagai regulasi sedang disiapkan. Kemudian yang terkait penggunaan platform digital, jadi digitalisasi menuju industri 4.0 ini menjadi sebuah kebutuhan dan di dalam situasi new normal ini ada beberapa potensi yang bisa didorong yaitu untuk prediksi tahun 2025 itu lebih dari 101 miliar. Ini khusus untuk yang e-commerce. Sedangkan yang masuk ke dalam industri 4.0 itu sampai 150 miliar. Kita melihat bahwa bisnis all online ini pada saat beberapa bulan terakhir ini mengalami peningkatan e-grocery naik 400 persen, produk kecantikan naik 80 persen, fashion 40 persen, pengiriman barang naik 35 persen, sehingga tentu ini menjadi enabler untuk menjadi uh, kita untuk lebih confident masuk di dalam digital ekonomi. Nah, pemerintah sendiri melakukan kampanye uh, bangga buatan Indonesia sehingga bukan hanya platformnya yang digital tetapi diharapkan produk UMKM juga bisa bertambah di dalam waktu yang sangat singkat 14 Mei sampai 9 Juni itu ada 301.115 UMKM baru yang bertransformasi ke digital. Dan selanjutnya tentu pemerintah juga mendorong kemitraan ekonomi umat. Nah, beberapa yang menjadi prinsip adalah inklusif, afirmatif, pemberdayaan, dan berkelanjutan. Kuncinya adalah pendidikan vokasi, mendorong kewirausahaan dan mendorong kerjasama kemitraan. Dengan prinsip dan pilar tersebut, diharapkan eh, program kemitraan ekonomi umat ini bisa terus berjalan. Demikian beberapa hal yang saya ingin sharing pada sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Erlangga untuk paparannya. Uh, sebenarnya, setelah ini, saya mem, uh, kita mau membuka sesi tanya jawab. Namun, sepertinya belum ada banyak pertanyaan, jadi kita masih mengumpulkan dulu pertanyaan-pertanyaannya sehingga uh, paparan ini bisa dilanjutkan untuk dipersilahkan waktu dan tempatnya kepada Ibu Sri Haryati, uh, memberikan paparan dari sisi Pem pemerintah provinsi DKI Jakarta. Silahkan, Ibu. Baik, terima kasih uh, Mbak Cindy, uh, Kang Iim, atas undangannya yang sama-sama kita hormati, Bapak Menko Perekonomian, Bapak Dr. Airlangga Hartanto, dan selalu, yang selalu kami sayangi dan banggakan, Pak Sandiaga Uno, uh, senang sekali, Pak, bisa ketemu lagi di sini, kemudian, Pak Edi Satria, Bapak Deputi Restrukturisasi Struktur Sisi Usaha Kementerian UKM. Uh, izin uh, saya menyampaikan beberapa hal yang dilakukan DKI dalam uh, kondisi adaptasi UMKM dalam new normal ini. Uh, lanjut, sebelumnya perkenalkan, saya Sri Haryati, selaku asisten perekonomian dan keuangan di Pemprov DKI Jakarta. Lanjut saja. Uh, mungkin sedikit menggambarkan saja tentang perkembangan ekonomi Jakarta untuk triwulan 1 2020. Tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Menteri bagaimana kondisi ekonomi kita tentu juga sama dengan Indonesia. Jakarta juga mengalami kontraksi. Jadi di kuartal 1 2020 memang kita masih posisi di atas 5,06. Tapi menurut BPS uh, ini adalah yang terendah uh, YOY-nya uh, selama 10 tahun terakhir nah kemudian uh, ada hal juga yang uh, selalu kami uh, cermati bahwa memang DKI mempunyai kontribusi ekonomi yang sangat tinggi untuk nasional yaitu di posisi 18,10 uh, tentu ini menjadi uh, tanggung jawab dan uh, tanggung jawab bagi kami bagaimana kemudian Jakarta cepat bisa recovery agar juga bisa uh, mendorong perekonomian uh, nasional secara provinsi DKI juga bersama dengan beberapa daerah lainnya memang ini juga masuk ke tiga besar ekonomi dari sisi pertumbuhan ekonomi barusan kami juga bersama Pak Gubernur baru saja rapat high level meeting untuk inflasi jadi kami laporkan Pak Menko bahwa untuk inflasi pun Jakarta mulai Januari 2020 yang semula bobotnya terhadap nasional 20 persen saat ini sudah di posisi 27,3 persen. Sehingga, memang uh, peran Jakarta untuk nasional itu kontribusinya cukup tinggi, sehingga uh, uh, insya Allah kami akan ber, berusaha uh, semaksimal mungkin untuk dapat segera uh, melakukan recovery ekonomi tersebut. Lanjut, nah, ini sedikit saja, mungkin kami menggambarkan uh, struktur PDRB Jakarta. Uh, di sini kita lihat memang yang uh, paling besar uh, posisinya masih tetap di uh, trading di perdagangan tentunya tetapi memang ada beberapa hal yang menarik di sini pada saat uh, triwulan satu ini ada beberapa sektor yang lainnya terpuruk tapi ada beberapa yang justru meningkat seperti misalnya uh, kalau kita lihat dari jasa kesehatan yang semula 1,77 meningkat menjadi 10,13 selain juga selain itu juga infocom dan juga terkait dengan uh, jasa keuangan. Nah, kalau kita lihat dari dari uh, menurut pengeluaran struktur PDRB Jakarta itu dibentuk utamanya di konsumsi rumah tangga di posisi 61,16 persen, kemudian uh, uh, impor, uh, ekspor, PMTB dan konsumsi pemerintah. Uh, saat ini memang kami pun di Jakarta dari sisi APBD terkoreksi cukup uh, tinggi, cukup dalam, uh, bisa saya Perhitungan kami saat ini dari 87,9 triliun PPD kami itu bisa terkoreksi bisa sampai 50 persen. Tentu ini juga menjadi uh, apa, uh, PR bagi kami bagaimana kemudian uh, yang kita ketahui bahwa uh, pendapatan asli daerah kita adalah utamanya dari pajak dengan sektor-sektor ekonomi yang kemudian kemarin masa PSBB itu uh, tidak aktif atau kurang aktif kemudian sangat mempengaruhi dari pendapatan asli daerah kami. Nah untuk recovery ekonomi ini, nah di sini kalau kita lihat bahwa karena konsumsi rumah tangga itu punya porsi yang sangat besar, sehingga sesuai dengan arahan dari Pak Presiden bahwa memang semua anggaran yang memang masih bisa kita lakukan, utamanya adalah untuk penanganan COVID dan di sini juga agar spending di masyarakat tetap kita jalan bisa berjalan sehingga semua kegiatan yang transfer-transfer terhadap masyarakat seperti uh, untuk kartu-kartu yang kami keluarkan kartu Jakarta Pintar lansia dan lain-lainnya itu tetap uh, kita uh, lakukan. Uh, kami laporkan uh, Pak Menteri dan uh, Pak Sandi dan Bapak Ibu semua uh, kami di sini juga DKI sedang membuat beberapa paket uh, untuk recovery ekonomi ini. Nah kami memang melihat dengan kondisi. Uh, APBD yang terkoreksi sedemikian dalam, tentu kami juga tidak tinggal diam. Artinya, kami melihat bahwa pembangunan di DKI Jakarta tentu tidak semata-mata kita hanya bertumpu pada APBD saja. Jadi, kalau kita uh, mungkin masih ingat dulu, pada saat kita bicara PDRB, uh, tentu pada saat bicara PDRB, suatu daerah itu adalah penjumlahan dari uh, government expenditure, terus kemudian uh, konsumsi, uh, kemudian investasi dan ekspor impor. Nah, ini yang kemudian sedang kami kembangkan. Dengan 2.800 triliun PDRB di DKI Jakarta, tentu tantangan bagi kami bagaimana kemudian investasi harus terus berjalan dan kemudian bagaimana juga konsumsi besar terus kita jaga. Nah, kami saat ini juga terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Bapak kalau di Menko Perekonomian kami aktif dengan Pak Edi Pamudi, Pak Bobi dan lain-lain, kami terus melakukan koordinasi, demikian juga dengan di Kementerian UKM dan uh, kami memang sangat mengharapkan dorongan dari pemerintah pusat bersama sama dengan kami untuk juga uh, uh, membantu agar recovery ekonomi ini dapat ter terus berjalan. Jadi yang kami lakukan, adalah, utamanya adalah bagaimana investasi berjalan. Uh, seperti kita ketahui bahwa investasi banyak terkendala oleh perizinan. Nah, uh, bagaimana kemudian perizinan ini dapat betul betul kita lakukan uh, upaya percepatan. Jadi, is of doing business untuk bisa dipercepat dan lain-lain, kita melihat saat ini kami sudah bisa mensimplifikasi dari misalnya contoh IMB yang bisa 300 hari di dalam kertas, itu bisa kita uh, singkatkan sedemikian, rekomendasi teknis dan lain-lain untuk bisa lebih cepat. Sehingga kita mendorong agar uh, apa namanya, dunia usaha juga dapat uh, terus berjalan. Selain juga relaksasi-relaksasi yang kami lakukan di sektor pajak, retribusi, dan lainnya. Lanjut. Uh, ini gambaran saja bahwa di Jakarta itu kalau kita bicara pelaku usaha, ini data dari BPS 2017, uh, posisinya adalah 93,46 persen atau uh, UMKM di uh, DKI Jakarta. Uh, ini jumlah yang cukup besar, sementara kontribusi terhadap ekonomi juga sangat rendah, sehingga kemudian ini perlu kita tingkatkan uh, uh, secara serius. Lanjut. nah ini uh, RPJMD uh, digagas oleh Pak Sandi dan tim uh, OKOC jadi kami memang punya program 200 ribu pengusaha baru uh, ini uh, tetap kita lakukan uh, dengan di RPJMD 2017-2022 ini dan juga kita tetapkan melalui kegiatan strategis daerah lanjut Ini konsep besar pengembangan kewirausahaan terpadu. Memang, saat ini kita ada branding yang ada PKT, kemudian ada Jackpreneur, dengan output programnya meningkatkan PDRB, dan tentu saja agar dapat berkontribusi pada penurunan kemiskinan dan pengangguran, dan juga indikator-indikator program yang kita sudah tetapkan terkait dengan peningkatan offset, pendapatan, penyerapan tenaga kerja, dan lain-lain. Lanjut. Uh, kami laporkan, Pak Sandi dan Bapak-Ibu sekalian hadir di sini, saat ini di Jakpreneur yang diinisiasi oleh Pak Sandi dan tim Kang Iim, di sini kita sudah tergabung saat ini di 132 ribu uh, Jakprener. Dan nantinya apabila dengan OKOC, dengan PGO ini dapat terus kita bersinergi, tentu angka-angka ini akan terus meningkat. Jadi kita juga tetap mulai tujuh pas ini, terus kita uh, uh, lakukan pendekatan dari sisi pendaftaran, pelatihan, pendampingan, perizinan, pemasaran, pelaporan keuangan dan fasilitasi permodalan. Lanjut. Ini adalah kolaborasi selain dengan PGO yang sudah kita lakukan MoU, saat ini juga kami berkolaborasi dengan banyak pihak mulai dari marketplace, kemudian dari sektor-sektor keuangan termasuk fintech-fintech ini juga kita lakukan juga bersama dengan perguruan tinggi Bagaimana agar jakpreneur atau pengembangan kewirausahaan -kewira usaha terpadu atau OKOC ini dapat berjalan terus? Lanjut, ini gambaran COVID saja, mungkin dilanjut saja. Nah, ini adalah kebijakan PSBB yang tentunya berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi yang saat ini kita hadapi. Lanjut aja. Nah, kami saat ini dalam rangka recovery ekonomi ini juga didampingi oleh Mikensi dan memang salah satu keluarannya adalah dari sektor UMKM ini pengurangan pendapatan lebih dari 50 persen, bahkan tadi Pak Sandi menyatakan juga lebih lebih jauh dari angka ini, banyak yang terhenti kegiatannya, sehingga untuk UMKM ini tekanan terhadap cash flow itu hanya kurang lebih satu bulan, sehingga kompensasi UMKM terhadap kehilangan pendapatan ini juga perlu segera kita uh, lakukan bersama. Lanjut, nah ini kebijakan pengelolaan ekonomi, ini kita uh, membuat uh, mencoba membuat skema bagaimana kemudian uh, dari sisi supply side dan demand side kita bersama-sama dengan pemerintah pusat memberikan berbagai macam insent insentif uh, baik uh, melalui apa namanya dari sisi supply side kita memberikan insentif usaha dukungan UMKM, pembiayaan dan lain-lain termasuk juga insentif pajak, retribusi, bisnis matching, percepatan proses perizinan seperti tadi saya sampaikan dan kemudian ada hal yang memang berbeda di sini adalah kita memang menerapkan saat ini kami menyadari bahwa pemerintah tentu tidak bisa menjalan sendiri sehingga kita membuka kalau kita lihat di kotak KSBB adalah kolaborasi sosial berskala besar. Sebetulnya ini adalah bentuk bahwa pada saat kita melakukan pembatasan, tentu kolaborasi tetap harus kita lakukan. Nah selain kemarin kita melakukan KSPB untuk bantuan sosial, kita juga saat ini membuka KSPB untuk UMKM. Jadi di sini ada platform yang kemudian bisa menyatukan semua stakeholder untuk bisa berperan dalam merecovery mere UMKM untuk segera dapat bisa bangkit kembali. Lanjut. Saya kira ini dilewat saja. Ini tadi juga adalah penjelasan dari sisi yang tadi saya sampaikan di dalam bagan sebelumnya. Mungkin kita akan lebih banyak nanti didiskusi diskusi saja. Nah, kami pun di sini juga ada pemasaran melalui e order. Jadi kita menyadari bahwa dengan APBD Jakarta potensi makan minum saja itu ada 250 miliar. Emang ini kita bikin sebelum ada Covid ya. Nah, kita menggunakan di e order. Jadi platform ini semua UMKM itu bisa masuk ke dalam platform ini untuk bisa menjadi penyedia bagi eh, apa namanya kebutuhan-kebutuhan eh, yang dari eh, Pemda dan juga sekarang kita sudah masukkan kebutuhan-kebutuhan BUMD yang saya kira juga cukup besar dan teman-teman UMKM juga sudah bikin paket eh, produk UMKM sehingga kemudian eh, kami ini para ASN juga bisa membeli beberapa kebutuhan paket ini langsung dari eh, eh, UMKM sehingga kemudian UMKM juga kita ciptakan demandnya sehingga mereka juga eh, insya Allah bisa juga mendapatkan order sehingga bisa mendapatkan penghasilan uh, yang uh, baik. Lanjut. Ini kebijakan keringanan pajak. Di sini kami membuat beberapa penghapusan sanksi, kemudian beberapa insentif keringanan pajak maupun uh, retribusi. Intinya untuk semua UMKM, apabila ada retribusi yang dari DKI semuanya akan kita hapuskan sampai dengan Desember. Sehingga, tadi tidak memberatkan bagi mereka untuk mengeluarkan uh, biaya untuk pengembangan usaha mereka. Lanjut, ini adalah uh, kami, punya BUMD Bank DKI. Ini beberapa kami tugaskan juga Bank DKI untuk masuk ke dalam sektor UMKM. Ini beberapa yang kemudian uh, relaksasi yang diberikan oleh Bank DKI. Lanjut. Baik, saya kira uh, ini hanya gambaran-gambaran uh, apa namanya foto-foto saja yang sudah kita lakukan. Uh, untuk selanjutnya kami serahkan kembali kepada Mbak Cindy dan kami siap untuk uh, menanggapi apabila ada penanya-penanya uh, yang kemudian uh, menyampaikan pada kami. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ibu Sriharyati untuk paparannya. Ternyata banyak sekali perkembangan-perkembangan uh, dan apa namanya pemulihan program-program kebijakan yang, memuli, yang tujuan memulihkan ekonomi di DKI Jakarta. Uh, ini sebelumnya saya mau sampaikan terlebih dahulu bahwa saat ini Pak Erlangga Hartarto dan Pak Sandiaga Salahuddin Uno terpaksa undur diri karena ada beberapa hal yang urgent untuk dihadiri setelah uh, paparannya tadi. Di webinar ini, untuk itu, beliau menyampaikan salam dan rasa terima kasihnya kepada kita semua, dan semangat selalu supaya kita tetap optimis dan positif menjalani hari-hari ke depan. Untuk itu, saat ini dibuka sesi tanya jawab yang akan dipandu dan didampingi oleh rekan saya, Mas Heri Setiawan. Karena di sini saya ada Bu Sri Haryati, masih ada Pak Edi Satria, dan juga ada tentunya Ketua Umum OKOC, mungkin bisa membantu untuk memberikan jawabannya waktu dan tepat dipersilakan kepada Mas Heri. Ya, baik Mas Indi, terima kasih teman-teman uh, sekalian. Alhamdulillah, terima kasih juga buat uh, Pak Menko tadi sudah menyampaikan dan Bang Sandi serta Pak Edi Satria dari Kementerian UMKM dan Ibu Sri atas paparannya ya di sini mungkin hadir beberapa penggerak kita bapak ibu yang mengikuti kegiatan kita hari ini dan mungkin ada beberapa pertanyaan yang ingin disampaikan terkait dengan paparan tadi ya secara makro nasional dan tadi juga secara case sektoral di apa teritorial di sekitar provinsi dki juga bu sudah begitu memaparkan banyak eh, apa inisiasi-inisiasi ataupun polisi-polisi yang uh, cukup bagus nih untuk menstimulasi bangkitnya kembali perekonomian kita, terutama uh, yang ditunjang oleh para pelaku UMKM. Oke, okay, kita akan buka sesi tanya jawabnya. Uh, kita sampai uh, jam 5 ya, Mbak Cindy ya, waktu kita ya, sekitar 15 menit. Uh, mohon maaf kalau misalnya ada uh, yang pertanyaan mungkin nanti belum terjawab ya. Silakan uh, Bapak Ibu atau para penggerak yang ingin mengajukan pertanyaan terkait dengan paparan dari beberapa uh, narasumber kita tadi. Saya lihat tadi ada <coughs> pertanyaan di chat yang Mbak Cindy nih dari Pamekasan ya. Oke, saya coba bacakan aja atau masih ada Pak tukang nih Pak Rozakul Anam. Oke saya bacakan ya. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Saya Rozakul Anam dari PakTukang.com platform digital yang mempertemukan pemilik proyek dan tukang sesuai karyanya. Luar biasa nih. Mohon izin bertanya kepada Pak Deputy uh, Restrukturasi usaha UMKM, paparan Pak Papa Mentor rata-rata bersifat kredit. Sedangkan kredit rata-rata memerlukan aset uh, ataupun jaminan berbanding terbalik dengan UMKM yang rata-rata, asetnya minim atau bersifat light asset. Apakah ada program yang bersifat dana hibah untuk UMKM unggulan, Pak? Mungkin uh, diperlukan seleksi terlebih dahulu ya. Ada beberapa tadi ya, alokasi ataupun kuota ya. Baik, ini pertanyaan dari Pak Rozakul Anam kepada Bapak Deputi. Mungkin silakan Bapak Edi bisa menjawab pertanyaan tersebut tadi, Pak. Silakan. Uh, baik, terima kasih. Uh, saya tadi sempat komunikasi sama sebelah sedikit, jadi, jadi agak, agak yeah. miss. Tapi intinya, menanyakan uh, apakah hibah ya untuk uh, UMKM unggulan. Ya, sekarang, ter sekarang terus terang belum ada, jadi mohon maaf, uh, belum ada dalam bentuk hibah untuk UMKM unggulan itu. Uh, begitu jawaban saya, lugas saya. Uh, tapi memang kita kan juga uh, berusaha ini uh, mencoba. Sebenarnya kan ada ada rencana 3,3 triliun ya. dari satu sudah satu triliun sudah bisa untuk LPDP diteruskan ke UMKM, tapi itu untuk restrukturisasi kredit dan lain-lain. Nah mungkin kita akan coba cari celah kalau nanti memang ada yang demikian bisa. Tapi mungkin karena dalam, dalam langkah COVID bukan dikaitkan sama UMKM unggulan barangkali ya. Kita tentu dalam tahap membantu melindungi dan membangkitkan UMKM ini gitu ya. Baik demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Endi atas jawabannya. Mudah-mudahan bisa ya menjawab nih inisiasi-inisiasi lain mungkin selain dari pemerintah juga sepertinya uh, bisa ya uh, di OKOC ada beberapa program mungkin yang bisa diakses juga dari sisi permodalan. Begitu ya Pak Im ya. So, Pak Im ingin menambahkan mungkin jawabannya? Ya, yeah, uh, Pak Yeri, terima kasih. Atau juga sudah dijawab oleh Pak Edi. Terima kasih, Pak Edi. Jadi, kalau dari kami juga untuk untuk membantu para UMKM kita, memang supaya mereka tetap jalan bisnisnya dan tetap bisa mandiri, itu perlu memang diberikan uh, kredit kepada uh, mereka. Namun, memang tadi yang Pak uh, tertulis oleh Pak Rojakul Anam ini bahwa kalau kredit ini memerlukan aset tapi uh, kami yakin kalau dengan percepatan pemulihan ekonomi yang sudah diberikan uh, peraturannya oleh pemerintah ini sangat akan membantu buat uh, kita semua UMKM Khususnya untuk yang tadi ada beberapa dana yang atau uh, relaksasi yang diberikan oleh pemerintah. Mungkin nanti kita akan ikuti bagaimana uh, implementasinya di lapangan dan kita sama-sama Uh, ikut serta memantau dan mensosialisasikan program pemulihan ini kepada masyarakat yang terdampak. Mungkin itu dulu dari saya, Pak Heri. Dan di DKI uh, bagus sekali tadi dari Bu Asisten uh, banyak program komprehensif yang sudah dijalankan untuk membantu UMKM di DKI Jakarta. Mungkin izin ya. Mbak, Mbak Cindy atau uh, Kak, Pak Heri. Saya juga mungkin dari DKI ada juga tuh kalau tadi bicara masalah hibah ya. Silakan Oke, Bu, silakan. langsung Bu. ya uh. ya yeah. yeah. uh, jadi tadi saya singgung ada kolaborasi sosial berskala besar atau KSBB yes. ya. Jadi kita sekarang sedang memang ini dalam dalam sedang kita develop dan dalam waktu dekat ini akan segera uh, ada di dalam uh, apa namanya uh, web Covid kami. Jadi kalau Bapak buka itu di situ ada kolaborasi memang yang sekarang ini ada adalah kolaborasi KSBB-nya itu untuk bantuan sosial. Nah itu sudah berjalan dan saat ini kita sedang membuat untuk UMKM. Jadi kita pertama adalah akan membuat peta. Peta itu sudah menggunakan apa namanya? ruang sehingga nanti akan terlihat seperti yang saya seperti halnya sekarang pada saat bicara bansos itu kita kelihatan tuh di RW mana sebetulnya berapa yang butuh dan lain-lain. Nah, nanti kita juga dengan data UMKM kami yang terdampak, kita akan masukkan ke dalam peta tersebut. AC-nya nah, belum mati. Nanti, nah, nanti kita akan kita akan apa namanya membuka peluang karena saat ini pada saat kita bicara dengan semua stakeholder kita banyak sekali perusahaan maupun dari komunitas yang punya program untuk CSR untuk UMKM. Jadi kami membuka uh, menu-menunya. Nah, salah satu menunya itu, jadi kita ada kegiatan misalnya uh, untuk uh, paket modal usaha. Kita buka untuk uh, 5 juta rupiah per usaha. Kita buka di situ dulu. Jadi saat ini, misalnya ada Astra atau Toyota, misalnya saya contoh seperti itu. Dia punya program untuk apa pengembangan kewirausahaan. Nah, kita buka melalui web kita itu. Nah, dari situ kemudian dia juga bisa memilih kepada UMKM, UMKM mana yang dia akan berikan. Nah, paket-paket tersebut ini kita hanya menu saja. Kalau misalnya bisa lebih atau kurang, itu juga dimungkinkan. Sehingga nanti ini akan menjadi apa namanya fasilitator atau jembatan Mungkin kalau uh, bisa di uh, kalau bisa dilihat uh, dipaparkan tadi itu yang di, di halaman 23 kalau nanti Mbak dari admin bisa menyampaikan. Nah, di situ kita ada mulai dari paket PKL pangan, paket hawker center, paket urun modal maupun paket modal awal. Itu di halaman 23, Mbak. Itu rencana yang akan kami lakukan sehingga uh, di sini kami akan ya, di sini kita akan coba membuat uh, apa namanya alternatif bentuk paket bantuan tersebut. Sehingga siapapun akan bisa memberikan modal usahanya dan kemudian kepada UMKM mana itu akan ada di dalam uh, platform ini. Nah, nanti juga kami mohon masukan juga nanti dari Bapak Ibu sekalian, mungkin di selain menu-menu ini juga nanti akan ada menu-menu lainnya. Dan kami pun melakukan ini pun tidak tidak langsung dilaksanakan sendiri tetapi uh, kalau dilihat di dalam di halaman 21. Nah, di sini kami ada agregator dan eksekutornya. Jadi kami juga mengajak e-commerce, misalnya startup, peer-to-peer -peer lending, lembaga kemanusiaan, lainnya bahkan kalau berkenan juga PGO untuk bisa masuk sebagai agregator dan dan juga bisa juga sebagai eksekutor. Sehingga kalau saya punya dana katakanlah 20 miliar sebagai perusahaan yang akan diberikan kepada UMKM Jakarta Nah, dia bisa nanti kita akan ber-MOU dengan para agregator ini. Misalnya kalau kemarin pada saat kita ke SBB Bansos, kita itu dengan apa namanya beberapa uh, agregatornya adalah eh uh, dompet Ava, ACT, terus kemudian uh, beberapa ada enam ada enam agregator. Nah di sini kami juga akan mengajak para agregator lainnya sehingga nanti akan mengeksekusi. Kalau saya punya uang 20 miliar tadi, dia akan berikan kepada akan kepada agregator, agregator yang akan mensalurkan kepada UMKM tadi. Nah, sebagai perusahaan tadi dia bisa memilih. Katakanlah rumahnya di daerah Jakarta Utara, dia ingin membantu UMKM Jakarta Utara, itu juga bisa kita fasilitasi. Ini yang juga kami lakukan selain juga stimulus-stimulus yang ada langsung dikeluarkan oleh pemprov. Demikian Pak Heri. Ya baik Bu Sri luar biasa nih Pak jadi para sudah 6 ya walaupun mungkin tadi disampaikan oleh Pak Edi terkait dengan masalah hibah ya ada beberapa memang budget anggaran juga dialokasikan terkait dengan hibah ataupun secara langsung memang belum ada ya tadi jawabannya secara lugas tapi memang ada alternatif-alternatif lain ya yang bisa diakses oleh para pelaku UMKM untuk mendapatkan akses terhadap permodalan ya yang sifatnya hibah tadi, Bu Sri sudah paparkan untuk di DKI sendiri, sudah mengkonsolidasi beberapa agregator agregator yang bisa memberikan stimulus dari sisi permodalan. Baik, dipersilakan satu pertanyaan lagi ya, sebelum ditutup acara kita, di 4 menit lagi ya, Mbak Sindi. nggak terasa nih, Mbak Sindi. silakan jika ada pertanyaan, Ini satu jika. pertanyaan lagi kita bahasnya daging semua nih untuk UMKM semua, di Indonesia. Ya. Apalagi yang hadir ini Pak Ibu Satria, Bu Sri Haryati, orang-orang ya. yang luar biasa di jajaran pemerintahan. Betul. Nah, memang karakter UMKM ini biasanya tough juga dia. ya Cepat uh, beradaptasi juga ya, sesuai dengan judul kita. Uh, biasanya kalau memang satu satu jalan tidak apa mungkin agak terhambat biasanya langsung adjustment cepat juga tadi ya untuk keluar dari krisisnya mencari ya. akses pemodalan Mbak ini mungkin sambil menunggu jadi ya, pak, uh, ya silakan pak uh, sebagai gambaran memang uh, tadi disampaikan oleh pak sandi mungkin perlu kita bahas sedikit kita memang untuk bantuan restrukturisasi ya uh, Pak kredit relaksasi dan lain sebagainya itu memang masih kami memahami uh, sudah sampai leher barangkali sebagian UMKM ya kok belum cair cair ini memang persoalan kita bersama dan kemarin sudah kelihatannya bahasa saya pak presiden sudah menjawab kita kita juga yang terlibat sana untuk mempercepat bahkan mengingatkan juga kepada uh, pengawas KPK BPK dan lain-lain itu juga kalau bisa Somehow losing up gitu sedikit gitu ya karena ini kondisi darurat itu satu sisi sisi lain juga birokrasinya ini memang uh, belum belum sama ini uh, apa cunnya itu belum 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 seirama nah ini yang mungkin memang concern kita uh, kami juga harus sama dengan 18 uh, kementerian lainnya untuk memastikan itu begitu pak jadi mohon bantuan juga teman-teman nggak apa-apa ya -apa. uh, yeah, Bu Sri ya uh, kita harus akui prosesnya ya, tidak apa -apa. mudah uh, Uh, sebaiknya memang kalau ada masukan-masukan, free saja dengan channel-channel yang ada ya di ada Instagram kita, di saya yakin DKI juga lengkap tadi masukkan saja menyangkutnya di mana gitu. Dan tentu saja kita berdoa semoga teman-teman dari kementerian lain yang terlibat itu juga uh, bisa membantu kita mempercepat begitu, Bapak-Ibu semua. Baik, Pak Edi, izin Pak Heri, saya dalam, ya, silakan, dalam bu. kesempatan ini juga mungkin uh, mohon Pak Edi mungkin kita bisa terus berkoordinasi Pak, mungkin dalam waktu right. dekat saya bisa menghadap Bapak untuk uh, yeah, tadi kan actually. dari paparan Bapak juga banyak yang memang akan dilaksanakan di DKI. Yeah, uh, yes. Tentu saya dengan uh, dinas uh, PPKUKM akan akan segera menindaklanjuti apa apa yang uh, perlu pemerintah daerah siapkan agar itu dapat segera dilaksanakan. Demikian Pak Edi. Siap, Bu Sri. Ya. Saya sebenarnya bidding di, di Deputi Gubernur waktu itu. Cuma oh, so. kan udah sampai berapa besar gitu, udah hampir final. Cuma karena mau ada apa, ada RUU uh, Ibu Kota Negara, jadi nggak dilanjutkan lagi oleh Pak, oh, Pak Gubernur. Jadi, ya udah, saya jalan hidupnya saya harus ke UKM gitu. Ketemu Bu siap, Siti Papa. dan teman-teman semua. Terima Tapi kasih, Bu. Siap, ya, Pak. siap, siap, siap bekerja siap, sama Papa. kita, saling bantu. Uh baik luar biasa nih jadi sarana uh, komunikasi yang lebih intens ya bu ya karena ya, challenge ya. buat DKI ya sebagai apa uh, kontributor terbesar dalam pertumbuhan ekonomi nasional ya ini ya. harus bergerak harus gercep ya pak Edika ya gerak cepat ya. jadi nanti minta bu Cindy kirim uh, nomor HP-nya bu Sri ya nanti bu Sri Hayati ya, ya pak Edi ya. oke ini ada Bu Yeni Triastuti ya dari UMKM Atar At ya ini saya bacakan aja tapi okay. hmm. uh, sepertinya mungkin sudah terjauh sebagian mungkin dari pemerintah ada platform yang menjual produk-produk UMKM dan yang pasti belilah produk UMKM ya tadi uh, inline dengan apa yeah. yang dipaparkan oleh Pak Edi Satria juga ya ya yeah. tapi mungkin platform uh, tadi ada warung ya Pak kalau nggak salah ya Pak warung tetangga program warung yeah. tetangga oke okay. Jadi ada Bu Yeni, warung tetangga, mungkin yuk, bisa masuk ke sana bagaimana Pak Edi kira-kira? Ada, Pondok -pondok ya, juga bisa ke Smesco juga bisa. Uh, di situ juga ada program Kakak Asuh untuk MKM juga ada. Jadi tinggal dicek aja di website Smesco. Ada juga berapa program kemarin baru diluncurkan. Jadi uh, kita sudah jemput bola, tapi mungkin informasinya ini belum belum semua dapat silahkan dicek di baik di web kita atau di web Semesco dan lpdb begitu ya baik baik oke okay, baik bu sri juga tadi sudah sampaikan ada platform e order ya bu ya order betul. bisa uh, bisa dimanfaatkan oleh para pelaku umkm menawarkan produknya sehingga belanja belanja pemerintah bisa uh, apa memprioritaskan atau mungkin memilih produk produk dari umkm siap yep. gitu ya bu ya betul jadi memang e-order itu kita sudah siapkan untuk itu pak tidak hanya Pemda tetapi kita punya 23 BUMD juga yang tentu kebutuhan terkait dengan pak makanan dan lain-lain juga cukup tinggi nanti juga bisa ya. masuk ke dalam platform tersebut nanti bisa ya. bergabung di chat trainer kami atau melalui OKOC juga nanti bisa kita masukkan ke dalam apa namanya platform tersebut ya baik bu Bu Sri dan ini ada Bu Saripah Dewi ya, ini mungkin suara dari para pelaku UMKM nih Bu Saripah Edi tentang pajak jadi nol, <laughs> tentang pajak oh. jadi nol bagi UMKM. Baiknya tidak masa. hanya pada masa pandemi saja, karena ya Pak, seharusnya selamanya sampai putusan. Iya, iya, <laughs> iya. Ya, ya. Nanti kalau maju-maju kita nggak naik. Klas, maju, no. maju. <laughs> Jadi saya nih mohon pamit juga karena jam 5 masih ada lanjut sekali lagi. Jadi uh, saya uh, harus off di sini. Ter Terima kasih teman-teman semua. Silakan kalau masih bisa berlanjut saya mohon mohon pamit gitu ya karena sudah ditunggu begitu. Terima Baik, kasih Pak Mas, Mbak Cindy dan Mbak Pak Kang Iim ya Pak Heri ya. Mohon izin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Edi Satria atas uh, partisipasinya di diskusi kita hari ini. Mbak Cindy, kayaknya kita sudah sampai jam 5 lewat dua ya. Kira-kira ya. uh, kita cukupkan dulu Mbak Cindy atau ada kita udah sampai yang di belum kita baca di chat. Enggak ada kayaknya saya coba Gak ada mundur, iya mundur, Tata -tata oh, okay. pertanyaannya Tata -tata. tentang promosi Bantuan promosi yeah. Kita juga udah sampai di penghujung acara ini Mas Heri, Bu Sri, Mas Teman-teman okay, nah. semua Terima kasih Mas Heri sudah mendampingi Dalam sesi tanya jawab Sama-sama Mbak Cindy Nah untuk penutupannya Diserahkan kembali kepada Mas Iin Dushamsi Sebagai ketua umum OKOC Sebelum akhirnya acara ini diakhiri Dipersilahkan waktu dan tempat kepada Mas Iin Ya, uh, terima kasih sekali lagi kepada uh, teman-teman di pengurus PK Indonesia Mbak Cindy, direktur direkturat tinggal Mbak Mas Heri, direktur di direktur, uh, direkturat kerjasama antar lembaga dan saya sangat uh, senang sekali hari ini banyak banget uh, pencerahan yang kita dapatkan dan uh, penjelasan paparan dari para stakeholder ya, ada Bu Sri, terima kasih banyak Bu Sri Aryati, asisten Perekonomian dan keuangan sekedar DPRD. Hari ini kita bisa jumpa, udah lama uh, kita nggak ketemu hmm. ya Bu Sri, nanti saya insya Allah mampir ke balik kota lagi. Ya. Saya tadi pamit Pak Gubernur nih, ada Rapim, Demikang Iim dan Basini dan teman-teman oh, UMKM ke seluruh semuanya, tentu ini sangat penting bagi kita, insya Allah kita terus sinergikan uh, program-program kita. Ya luar biasa. Terima kasih gue. banyak, kita senang sekali uh, di DKI program uh, sesuai dengan pergub PKT kita juga sudah lihat perkembangannya luar biasa, jakpreneur yeah. dan kita terus dampingi dan juga uh, kami dengan teman-teman penggerak Bu Seri, nanti akan uh, tetap dan bantu DKI Jakarta menciptakan 200 ribu yeah. Siap, alhamdulillah. banyak. Terima kasih sekali lagi nanti yeah. kita. Uh, follow up semuanya, terima kasih. Wasallam, wasallam. Terima kasih, salam. Betul, bareng dulu. Kan? <laughs> <laughs> terima kasih Bapak Ibu semua. Terima okay, kita foto bareng dulu ya. Oke. Yeah. Oke, okay. okay, siap. Satu, dua, tiga. Oke, 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 terima kasih kita live ya di Facebook, jadi teman-teman bisa nonton lagi di Facebooknya okoc.indonesia. Terima kasih Mbak Cindy, Mas Heri.